Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan keyakinan bahwa sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih membahayakan kita melebihi bila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang mulia ini kita akan membahas tentang hakikat iman. Bagaimana cara mengetahui hakikat iman? Maka kita pelajari bersama-sama supaya kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu Wataala. Sesungguhnya perkara dalam kehidupan kita adalah iman. Tetapi iman yang menjadikan kemuliaan di dunia dan akhirat, yaitu iman yang hakikatnya iman, iman yang sesungguh-sungguhnya iman. Ada orang yang mengucapkan saya iman, tetapi di hadapan Allah dia bukan orang yang beriman. Maka hadirin, marilah kita cepat-cepat sebelum mati kita berusaha mendapatkan iman yang sesungguhnya, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wataala. Banyak orang mengatakan saya iman, saya beriman, tetapi hakikat iman itu apa? Tidak dikerjakan dan belum difahami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang hakikatnya iman, iman yang sesungguh-sungguhnya iman, itu ada tanda-tandanya. Orang yang beriman kepada Allah dengan seagung-agungnya iman, maka dia akan merasa sebagai hambanya Allah. Kalau sudah merasa sebagai hambanya Allah, maka perintah-perintah Allah akan dikerjakan. Kalau kita mengaku iman, mengaku sebagai hambanya Allah, ketika Allah perintahkan kita sholat, senantiasa berjamaah, tidak berjamaah, ini namanya belum beriman, belum mempunyai hakikat iman di dalam hatinya. Diperintahkan untuk senantiasa menjaga kerukunan umat, saling menyayangi, malah tidak menjaga kerukunan umat dan saling menyayangi, mengadu domba bagaimana supaya umat Islam tidak bersatu. Ini juga tidak ada iman di dalam hatinya, hadirin. Karena hakikat iman di mana kita mendengar suara azan, maka langsung meninggalkan seluruh pekerjaan yang kita kerjakan untuk menuju panggilan Allah. Kita berdialog dengan Allah karena merasa hambanya Allah, maka mendatangi panggilan Allah. Itulah hakikat iman, hadirin. Bertempat kita ini di buminya Allah, kita ini bertempat di buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, dikuasai oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Orang yang mempunyai iman seperti ini menumbuhkan perasaan-perasaan, menumbuhkan sikap-sikap, punya rasa takut kepada Allah, punya harapan-harapan kepada Allah. Orang yang punya iman seperti itu pasti dia merasakan dalam hatinya tidak ada yang membahayakan melebihi murkanya Allah, dan tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat iman, hadirin. Apabila kita diperintah oleh Allah, terutama yang wajib menjalankan sholat lima waktu, ketika Allah
menandai dengan suara azan di masjid-masjid dikumandangkan. Ketika kita sibuk bekerja, kita tinggalkan, itulah hakikat iman ada di dalam hati. Tetapi kalau sudah dikumandangkan suara azan, kita masih sibuk dengan dunia, maka sesungguhnya kita tidak ada iman di dalam hati. Hanya mengaku mempunyai iman, tetapi sesungguhnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat iman seseorang bilang ada di dalam hati, maka semua perintah-perintah Allah akan dikerjakan dan semua larangan-larangan Allah akan ditinggalkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, iman kepada Allah, dirinya selalu berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, selalu minta kepada Allah, karena khawatir dosa-dosanya menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalau kita ada iman di dalam hati, selalu khawatir apabila Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang iman kepada Allah, iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sesungguh-sungguhnya iman, pasti fikiran dan perasaan berubah. Dirinya merasakan keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah baginda Rasulullah SAW. Sehingga cita-citanya siang dan malam, bagaimana dirinya bisa ikut Nabi, bagaimana anak-anaknya ikut Nabi, sehingga anak-anaknya seperti putra-putranya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kampungnya seperti kampungnya Nabi, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana teman-temannya seperti teman-temannya Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu an. Bagaimana menantunya seperti menantunya Nabi, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Bagaimana mertuanya seperti mertuanya Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW pasti berubah cita-citanya. Ketika dia membeli pakaian, maka ia memilih pakaian seperti pakaiannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika membangun rumah, maka ia menginginkan rumahnya seperti rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mati pun ingin seperti wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah hakikat iman apabila ada di dalam hati. Semuanya merujuk pada kehidupan Rasulullah SAW, sehingga kehidupannya akan mengalami ketentraman, kedamaian, kesuksesan dunia dan akhirat bila kita mencintai, bila kita mencontoh daripada kehidupan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an, cintanya kepada Nabi sehingga dirinya sampai memiliki keinginan, yaitu hari wafatnya sama seperti hari wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pun mengabulkan keinginan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an, sehingga beliau wafat pada hari Senin seperti hari wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat dalam perjuangan, Sayyidina Abu Bakar juga wafat dalam perjuangan. Inilah kalau kita mencontoh mencintai daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu beriman pada akhirat dengan sesungguh-sungguhnya iman, tentu siang dan malam yang difikirkan adalah akibat, yang dipikirkan adalah akhirat. Bagaimana rumahku jadi bekal untuk akhirat? Bagaimana anak-anak menguntungkan aku di akhirat?
Bagaimana hartaku menyelamatkan aku di akhirat? Bagaimana hidupku ada gunanya untuk aku di akhirat? Ininya selantiasa difikirkan orang yang iman. Bagaimana kehidupanku ini bisa manfaat kelak di akhirat? Maka hanya dengan jalan mengamalkan agama, hadirin. Sehingga yang difikirkan hanya bagaimana akhiratku. Bagaimana akhiratku, itulah yang difikirkan orang yang iman. Tidak hanya dunia-dunia dan dunia, karena semua dunia yang kita kejar akan menjadi beban ketika kita sampai di akhirat. Tetapi kalau kita fikir akhirat-akhirat, maka dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Inilah orang yang sukses, hadirin. Bagaimana akhiratku, bagaimana akhiratku, inilah yang selalu dipikirkan orang yang iman. Inilah orang yang hakikatnya punya iman senantiasa, yang difikirkan akhirat, akhirat, kehidupan akhirat yang senantiasa difikirkan siang dan malam, agar ada gunanya ketika hidup di dunia ini untuk bekal di akhirat. Sehingga yang difikirkan hanya bagaimana akhiratku, bagaimana akhiratku, bagaimana akhirat istriku, bagaimana pula akhirat tetanggaku. Jadi semuanya difikirkan, inilah orang iman, hadirin. Tetangganya difikirkan, jangan sampai nanti sampai di akhirat mengalami kesusahan hidupnya. Maka senantiasa kita ajak untuk mengamalkan agama. Kita doakan agar mereka diberi hidayah oleh Allah, bisa ngamal agama, sehingga kita akan bertemu kembali di negeri akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah tanda-tanda orang yang beriman pada akhirat. Senantiasa memikirkan istrinya, anaknya, tetangganya, bagaimana supaya tidak menjadi penduduk neraka. Maka kita sampaikanlah dakwah, kita ajak untuk senantiasa mendengarkan majelis-majelis ilmu, sehingga tetangga kita, keluarga kita akan bisa dipertemukan kembali kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini, yang mendengar usaha, yang menyampaikan juga usaha. Usaha apa, hadirin? Usaha bagaimana kehidupan akhirat kita menjadi bahagia yang selama-lamanya. Itulah yang harus kita pikirkan siang dan malam, sehingga dunia ini akan tidak begitu kita hiraukan, karena hanya akhirat yang kita cita-citakan, kehidupan yang bahagia yang selama-lamanya. Maka kita ketika umur 40 tahun, kata Nabi, kurangi kecintaan terhadap dunia. Kurangi, bukan tidak cinta dunia, kurangi kecintaan dunia, tambah kecintaan akhiratmu. Artinya kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ini bisa kita lakukan, bisa kita amalkan bersama, maka alangkah bahagianya, alangkah makmurnya kampung-kampung kita ini, sehingga menjadi kampung seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Kalau agama sudah hidup, maka seluruh masyarakatnya, seluruh rakyatnya akan menjadi bahagia, akan menjadi aman, tentram dan damai. Ketika masjid-masjid sudah makmur, maka turunlah barokah dari langit dan bumi yang diturunkan oleh Allah SWT. Kalau Allah sudah janji, akan dibuktikan. Tetapi kebanyakan manusia tidak begitu menghiraukan janjinya Allah ini. Sembahyang, solat juga tidak sesuai syariat, sehingga tidak datang barokah dari langit dan bumi. Kalau kita sudah laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka akan datang barokah dari langit dan bumi, sehingga makmur semuanya, rakyatnya, hamba-hamba Allah itu akan disejahterakan oleh Allah ketika menggunakan umurnya, menggunakan sehatnya, hanya fokus untuk mencari bekal akhirat. Tidak banyak waktu yang di
minta oleh Allah. Paling lama 3 menit, kalau kali 5 hanya 15 menit dalam satu hari satu malam. Tetapi tidak banyak orang yang mau menghadirinya untuk berjamaah di masjid. Inilah kelemahan-kelemahan iman apabila kita tidak datang di dalam majelis ilmu, karena ruhnya, makanannya, iman, makanannya, hati ini bisa mengamalkan agama hanya dengan majelis ilmu. Apabila kita tidak menyukai majelis ilmu, maka jangan harap bisa mengamalkan agama dengan gembira, bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, karena nutrisi hati adalah majelis ilmu, zikir kepada Allah, dan sholat 5 waktu. Apabila itu kita kerjakan, maka insya Allah hidup kita akan mencapai kedamaian, hidup kita akan mencapai kesejahteraan. Itulah janji Allah, inilah janjilah Allah yang Allah janjikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini bisa kita rasakan dalam hati kita. Kita fikirkan dalam fikiran kita, apakah kita ini sudah ada tanda-tanda hakikatnya iman atau tidak. Kalau tidak ada tanda-tanda hakikatnya iman, maka sesungguhnya kita sedang menghadapi bahaya yang tiada habis-habisnya. Jadi kalau kita ini tidak ada hakikat iman di dalam hati kita, sesungguhnya kita ini menghadapi bahaya yang tiada habis-habisnya. Bahaya apa itu? Yaitu bahaya ketika sampai di akhirat kita akan mengalami penderitaan yang tidak ada putus-putusnya. Untuk itu Allah dan Rasulnya memberitahu, memberi kabar kepada kita, setiap Allah panggil dengan suara adzan, datangilah masjid, datangilah musola-musola, maka kita akan terlepas dari bahaya yang selama-lamanya, akan diganti dengan kenikmatan yang selama-lamanya, yang kekal abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita orang beriman, inilah cita-cita yang di mana hakikat iman ada di dalam hati. Inilah makna hakikat iman yang ada di dalam hati ketika kita senantiasa mengerjakan amal agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari dunia, mengurangi kecintaan kepada dunia, menambah kecintaan kepada akhirat, maka dua-duanya akan didapatkan. Itulah janjinya Allah apabila kita kerjakan. Apabila kita tidak kerjakan, sesungguhnya kita menghadapi bahaya yang tidak ada habis-habisnya, yang selama-lamanya, penderitaan yang tiada akhir selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengalami penderitaan yang kekal abadi yang tidak akan ada habisnya, marilah kita gunakan umur ini untuk senantiasa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, itulah yang kita pegang, itulah yang kita kerjakan, bukan mengikuti apa yang dikatakan manusia tanpa ada rujukan dari Allah dan Rasulnya. Semua jangan pernah dihiraukan kecuali yaitu bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Itulah dalam mengamalkan agama, apabila kita mengikuti Allah dan Rasulnya, maka akan menjadi kedamaian, menjadi penolong, menjadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Kehidupan akhirat kita akan menjadi mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada majelis yang mulia ini kita meminta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami, anak istri kami, umat Islam di seluruh alam, iman yang hakikatnya iman, sehingga kami menghadap Engkau, Engkau ridho kepada kami, dan kami pun ridho kepada Engkau, ya Allah. Itulah hadirin di akhir majelis kita, mudah-mudahan kita semuanya jamaah majelis Al-Ikhlas ini semua dalam ridhonya Allah, dalam pertolongan Allah, siang dan malam selalu dalam ridhonya Allah, sehingga kita semua dalam keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat insyaallah. Dengan lantaran majelis ilmu ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala
menuju jalan surganya Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.